Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya masih berada di lereng Gunung Pancir. Di sana puncaknya, saya harus ke sana lewat jalan yang di depan ini. Di sini saya mendapatkan mustika Jamus Kalimosodo dan menurut sasinta gaib saya harus ke sana alias ke puncaknya. Pemirsa, ikutin saya. Tidak begitu curam ya, tapi melewati semak belukar. Beginilah jalan yang setapak, maklum tidak ada atau jarang orang yang melewati jalan ini. Sampai di sini saya tidak mendapatkan rintangan apapun ya, meskipun getaran-getaran gaibnya juga ada, tapi tiada yang mengganggu saya. Saya akan ke puncaknya yang berada di depan sana. Ikutin saya lanjut. Semakin nanjak dan semak belukarnya semakin lebat, pohon-pohon berduri ya, tapi saya harus tetap melewati karena inilah jalan satu-satunya. Ayo pemirsa, kita jalan lagi. Tanaman liar ya, dan puncaknya masih ada di depan sana. Lanjut, kita jalan lagi. Semakin lebat ini tanaman atau rumput-rumput liarnya, susah melewatinya karena banyak tanaman yang berduri. Saya terpaksa istirahat dulu, membersihkan di baju saya.
hampir sampai ya, tinggal di depan itu. Pemirsa, itu bocahnya di depan itu ya, saya akan menuju ke sana. Saya sudah sampai nih di sini. Menurut seismometer tape yang saya terima, saya harus berada di sini. Tapi tidak ada apa-apa ini di sini. Saya akan bermunajat kepada Allah, mohon petunjuknya. Saya akan mencarinya. Mana kira-kira jatuhnya? Kemungkinan di sebelah sini nih. Oh, itu tuh rupanya tadi yang jatuh dari atas. Apa itu? Gulungan apa itu? Saatnya saya akan mengambilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini digulung-gulung seperti ini? Kelihatannya ini sajadah rupanya. Saya akan buka. Oh, betul pemirsa. Tetapi ini sajadah dari kerajaan langit. Lalu apa makna silokannya kepada saya? Mungkin yang dimaksud saya harus menjalankan sholat. Tapi yang dimaksud di sini adalah sholat daim pemirsa. Apa itu sholat daim? Sholat daim adalah sholat yang dilakukan secara terus-menerus tanpa henti. Bisa dengan cara apapun, bisa berdiri, berjalan, tidur, makan, dan lain sebagainya. Dan diaplikasikan dalam perilaku kehidupan. Untuk lebih jelasnya, sholat itu terdiri dari 3 huruf pemirsa. Sod, lam, ta. Sodnya soikul koli, artinya perkataannya benar. Jadi orang sholat itu harus omongannya benar, jujur, dan tidak bohong. Lamnya layinul kolbi, maksudnya hatinya lembut. Jadi ramah tamah, sopan santun, DPDP. Jadi orang yang sholat itu harus bersikap demikian. Jadi tidak boleh ngomong kasar ya, membentak-mentak, apalagi
ngomong anjing goblok, ah itu tidak boleh. Yang terakhir tarkinul ma'asi, artinya harus menjauhkan diri dari segala maksiat. Itulah makna sholat ta'im yang seharusnya menjadi perilaku semua manusia. Jadi bukan sekedar jungkir balik 5 kali sehari, tapi yang terpenting adalah perilakunya. Demikian pemirsa. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.